kondisi rim cakram cacit-cacit kayak ada tikus ya, jadi gak tahu nanti penyakitnya bagaimana. Nanti kita bersihkan dulu kampasnya, kalau kampas sudah bersih kok masih tengkrengkit ya berarti ada yang lain. Oke, kemungkinan kampasnya kotor ini. Ini sudah jadi. Ini bunyi lagi atau enggak? Aman. Untuk sementara tidak berbunyi. Oke, kita coba lagi. Oke. Tidak ada bunyi cicit. Tapi nanti kita tes jalan dulu, nanti apa ini sudah sembuh atau belum. Pokoknya nanti intinya ini, salah satu penyebab roda bagian depan itu mengeluarkan bunyi cicit itu karena kampasnya itu ini kotor. Jadi nanti yang pertama nanti ada cairan pembersih ya, untuk cakram itu ada, lalu kita semprot, kalau masih tidak sembuh nanti kita bongkar bersihkan cakramnya. Oke, biar kita bersihkan piringan-piringan kampasnya. Nanti kalau kampasnya itu tidak bersih atau ada ini, nanti kendalanya nanti di piringan cakram ini. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Untuk sementara bisa teratasi untuk cakram yang mengeluarkan bunyi cicit-cicit. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.